Yee, selamat pagi. Ini saya udah di Toys Fair Pekalongan bareng teman-teman Pemalang. Ini Om Riril, orang Pemalang, cuma dia domisili sekarang di Ungaran. Ini lagi gosip, nggak tahu gosip apa. Ini Om Riril di sini ngelapak bareng teman-teman dari Ungaran. Buka stand di sini. Wes ngobrolnya rame banget Om. Di lapaknya Om Riril ini banyak banget Hot Wheel lama ya, Hot Wheel lawas, bukat istilahnya. Ini Dewi. Hot Wheel. Itu di sana yang kota item kali ya. Itu ada Honda Odyssey sama Matchbook DLC. Situ ada Gepack Exotic Car sama VW sama satunya Ferrari. Di atas ada LaFerrari sama DLC lagi. MJ. Banyak banget. Hot itemnya banyak banget di sini. Ini Hot Wheel lama banget nih. Hari ini lebih rame daripada kemarin. Sebelah sana ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Aduh, Ed, itu ada yang pakai rok mini sekali. Wow. Oh my god. Oh. Namanya hari ini ada cosplay ya. Ada cosplay di sini. Lomba mewarnai. Pendaftaran lomba mewarnai. Ya, atau di dalam ada lomba mewarnai. Siapa ya? Siapa ya? Dari siapa ya? Nih, Bos Wiwit nih, Sultan Wiwit. Are melu lomba mewarnai. Dari Pekalongan. Pamelu lomba mewarnai. Oh. Sultan Wiwit dari Pekalongan. Yang punya Pekalongan. Ternyata hari kedua ini lebih rame ya daripada kemarin. Kemarin masih sepi banget. Ini ada lapak baru pada buka. Bisa keluar dari area untuk dipakai peserta yang lain. Ini lomba custom diecast yang kemarin. Cukup banyak, jadi kita mohon maaf. Areanya akan, jadi mohon untuk orang tua untuk bisa meninggalkan area. Terima kasih. Nih si Edi mau daftar lagi nih lomba custom diecast. Om itu Om, minta Om satu Om. Ini dia jagoan baru dari Om Edi. Cakep banget ya. Gile. Anjir, keren banget coy. Elegan banget ini. Asli. Ganteng maksimal ya kalau kata sekarang mah. Ini aslinya Tomica ya kalau nggak salah. Iya ini Tomica. Asli keren. Ini bakal didaftarin. Ini belakangnya bisa buka ya? Ed, kayak burinnya bisa buka ya? Buka dong. Pintu belakangnya bisa dibuka. Nah itu dia. Nah anjay. Gile. Keren nih. Kemudiannya di? Oke, Om Idam dari Pekalongan. Idaman wanita. Idaman wanita. Kaya Tian, kaya. Kita coba ke lapak. Barang saya neng di neng makin dul. Wijan oleh CCM. Siri, mau
Monster Jam. Lagi udah saya coba. Coba. Ini bagus nih. Kurang asik. Samperin ke ini nih. Matwok men, matwok. Ampun matwok. Salaman saya. Track yang ada loop ini namanya loop. Oke, Toys Fair Pekalongan kedua ini lumayan rame. Berat. Ramai banget malah ya untuk hari kedua ini. Oh, oh, ini kecil semua, Om. Kecil semua. Ini mah. Ini saya enggak main ya. Di online harganya 900.000. Nih. 1 2 3. Fantastis sama Kosner. Jauh yo. Togel ado. 900.000. Jadi di balap mobil walaupun kecil, masalah harga memang ngeri-ngeri. Karena kecil tidak habis sepeda. Governor menang di sasis mobil panjang. Ini namanya serial Governor. Tadi gimana? Eca. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Jauh. Silakan masih dibuka pendaftaran untuk di pertandingan lomba mobil kelas Open Blister. Jadi monggo beli, daftarkan di sini 10.000 untuk 3 mobil. Nanti panitia akan menandai mobilnya. Apaan sih ya? Dari kemarin tuh. Nah, ya. Ini kita ke standnya komunitas Diecast Pekalongan PDC. Diecast Pekalongan. Cinta Diecast. Rambutnya asik. Tinggal tinggal. Ngeri. Ini punya kolektor dari Pekalongan ini gabungan. Ini kemarin punyanya Om Andi yang kemarin di video kemarin yang saya main. Dan komputer putih ya, yang Batman akan link BW Cars dengan internet gratis. Jika ini dijual Om lebih banyak informasi tentang bisnis. Itu Om Davi, itu Om Davi. Ini kita ketemu aja mumpung ketemu Malang ya. Pinginnya menyatukan aja. Oke. Ya. Terserah nanti barang-barang namanya apa. Maksudnya kan sing bisa menyatukan kota. Cie, lagi ngapain cie? Malang. Kan sama-sama kota kecil ya, kan. Jadi kalau kita bandingin sama Sumatera, senior Om Andi sama Om Wawan dari Pemalang. Yang baju kuning Om Andi dari Pekalongan. Tiga kota itu. Ramai sekali coy hari ini coy, hari kedua. Ada tas-tas temukan harga khusus ya langsung ke sana ya. Jadi sini juga ada komunitas Gundam. Guys, hari ini ada komunitas Gundam. Siap-siap. Ini dia. Ini udah sing terasa tegang dikai tutur. Yes. Oh, ramai hari ini. Ramai sekali. Kita lihat ke stand lomba custom diecast ada penambahan enggak? Itu dia. Oh, ternyata belum ada perubahan ya penambahan. Ada stand top kopi ya. Ada jika pengunjung ingin mungkin menemukan kopi ya yang merasa ngantuk atau ingin fresh ya bisa menghubungi top kopi.
Lomba balap Hot Wheel bentar lagi mau dimulai. Track udah selesai di setting. Dia pakai 4 loop 1 2 3 4 dengan panjang track segitu. Kira-kira berapa ya? Berapa meter ini? Ya? Lumayan panjang. Untuk para pengunjung pameran di asli ramai banget sudut, buruan yang mau belum kesini hari ini hari terakhir. Ada Alkap lagi nyeting track. Tenang ora live. Asem. Jangan langsung bang. Kuota nenteng kok. Cuh. Indir, apa aku lengar kok. Apa sih? Musa sih. Akan segera kita mulai. Anda ini jaga sendiri. Siap satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Satu, dua, tiga. Trik bor motor pengalaman Mas Kole. Satu, dua, tiga. Trik bor. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Turbin. Maju, tiga pak. Oh, ini sudah masuk ke bagian kedua.